Jadi teman-teman dari toko aksesoris akuarium tadi, ini hasil. Halo teman-teman Adventure Family, hari ini saya mau ke salah satu market penjualan aksesoris akuarium dengan berbagai jenis aksesoris di sana, karena kebetulan apa namanya ikan-ikan yang saya beli kemarin tiap harinya pada mati, entah kenapa. Makanya rencana saya mau kesana dulu lihat-lihat, sambil rencana mau beli mesin filter yang kecil dengan pipa, mau bentuk biar arusnya ini tidak terlalu deras, karena ikan moni sama ikan mantis ini mungkin dia tidak terbiasa dengan arus yang deras di bawah. Jadi hari ini kita mau ke sana. Oke, nonton terus, dukung terus channel Adventure Family, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, ikuti terus perjalanan saya, bye bye. Oke, sekarang kita menuju ke toko aksesoris akuarium. Sekarang di Indonesia lagi hujan deras, di Indonesia memang lagi musim-musimnya, makanya banyak ikan, peliharaan ikan yang mungkin lagi kurang sehat. Jadi tonton terus video kami sambil mengikuti perjalanan kami menuju toko aksesoris yang menyediakan perlengkapan akuarium. Oke, bye bye. Saya ingin jelaskan. Mobil ini mobil putih. Jadi guys, kita kena macet. Jadi inilah kondisi jalan di Indonesia, macet walaupun ini hari Jumat. Biasanya macet dan hujan deras menuju toko aksesoris perlengkapan akuarium. Inilah suasana kota Makassar di Indonesia. Oke, ikutin terus video hari ini untuk membeli perlengkapan aksesoris ikan-ikan kesayangan kita di akuarium. Oke, Adventure Family, bye bye. Ini yang mau dibeli nih. Ini pipanya, nggak ada yang bening. Selang. Iya. Oh, ini lampu aja. Berapa ini? 60. Panjang 60. Iya, dia itu 50, ya 60 sampai. Gimana dilihat? Itu ya, P60. Akuarium kupas 60. Kupas mini. Bisa gitu? Kena berapa kan itu? 80.000. 80.000. Ada makanan halusnya? Yang halus. Ini kah? Ini yang paling. Oh iya, itu yang halus.
Itu untuk semua ikan jadi? Iya. Seikan apa itu, Pak? Seikan itu ikan... Bukan. Moli sama tetra. Iya. Dengan Memphis. Memphis, bisa jadi? Iya, bisa jadi. Apanya dilihat di ini? PF500 itu bagus kalau ikan. Oh, PF500. Iya, untuk ikan. Kodenya, Li? Kodenya? Moli, tetra. Nggak ada lagi agak murah ini? Itu yang paling murah, Pak. Kalau yang S-nya itu... Iya. Yang ini P600. Kalau S600-nya lebih mahal lagi. Kalau maksudku saya yang... Bisa, Kak? Aku rimku 60 cm. Saya enggak pakai yang 60, bisa? 50, Kak. Biar enggak terlalu panjang lampunya. Hah? Yang bulat. Yang bulat ini, kan? Iya, ini yang nempel. Kalau itu yang bulat. Dia ke bawah. Uts. Waduh, jatuh. Kalau itu yang manis ya. Jatuh, guys. Oh, ini batunya kan. Ini batunya, Di. Bagaimana caranya hitung ini? 10.000 per kilo. Iya, per kilo. Kenapa itu ikan kok mati semua, Di? Setiap hari mati satu. Padahal bersihnya airnya. Mungkin pH-nya, Om, atau anunya. pH-nya? Wih, bersih sekali. Saya kan aku escape. Sayang. Betul-betul kok. Apa ini, Santigi atau Rasa Mala? Rasa Mala. Rasa Mala ini, Di. Kalau Santigi mana? Tidak ada. Satu macam. Wah, ini guys. Akar-akar untuk akuarium aquascape. Ini tidak bilang itu aneh. Mas ada toilet kah? Numpang toilet boleh? Iya, yeah, boleh. Saya lihat-lihat dulu, nah. Itu PK apa itu? Itu obatnya, jangan sampai yang bakteri. Ikan lama ganteng ikan baru mati. Iya begitu. Oh, gitu, nah, itu dia. Ikan lama saya banyak mati. Yang awak biasa yang baru. Gitu. Hmm. Jadi kalau air yang dibawa dari sana. Bawa misalnya masuk di baskom buka. Nah, terus kita buka cuci dulu lihat kan biasa banyak kotoran itu. Iya. Dia pas keluar. Angkat ke air bersih. Angkat ke air bersih. Kak. Cuci lagi. Nah, terus bawa ke lagi ke sebelahnya. Kasih PK 0, sekian mili ya ada situ. Itu. Ada ungu. Ungu pasta. Kasih air. Iya. Sedikit air, baru air kita aduk nih. Baru campur di air sedikit sekali aja yeah. Ruang pekat campur nih ikan tak oh, begitu deh lupis tak ikan apa tak semua saya pakai oksigen yang lama nanti itu oksigen saya pakai segini untuk bakteri tetap jadi ini harus pidianum di karantina memang ikan kalau baru dibeli gitu deh pindah dari kita langsung dikasih campur air kurung tak nih yang apa? Yang mau beli yang berapa ini? 15.000 dua sini lagi 3, 15.000 yang bening ada kah? Ada LT berapa, Pak? Enggak ada yang ada yang sininya? Eh? Yang ada anunya apa namanya? Oh iya. Ada, Dik. Iya. Kasih berapa satu nih, Kak? 1.000. Kasih mi 4. Yang T kasih 2. Oh, iya. Sini dulu, Dik. Saya ada mau cari. Ya, ini kita sudah ada di rumah untuk filter. Kita cari yang ini dia. Ini kan arang. Ini arang.
Ini dia. Satu. Ini main malam. Ye. Oh. Oke, ini yang jahe. Oke, guys. Ya. Oke. Saya belanja. Lampu nak mau beli? Yakin? Hah? Tadi lampu di mawat. Sun, sun tak. Ini. Sana dia beli di sini. Kita bayar. Dah ada. Kita udah beli, guys. Waktunya pulang. Ternyata Oke, guys. Belanja sudah. Kita simpan. Oke, itu udah sudah beli kita di apa namanya itu, batu jahe. Makanan, ternyata makanannya murah banget. Murah sekali gitu makanannya. 27.000 sudah dapat berapa kilo untuk si ikan moli. Dan kita beli sero-sero. Dan sekarang kita mau pulang. Mau pulang, mau cuci batu jahenya dengan mau kuras sedikit air bermasalah untuk ikannya. Oke. Selamat menikmati perjalanan pulang menuju rumah di Citra. Tonton terus YouTube kami, YouTube baru kami, Adventure Family. Petualangan-petualangan kuliner dengan hobi-hobi kami. Dunia air. Oke, guys.